Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Hari ini, selalunya saya live awal sedikit, tetapi hari ini ada sedikit hal tadi. Dan Alhamdulillah, dapat juga saya nak meneruskan perkongsian live pada pagi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan bila anda mendengar live daripada saya ni, apa yang saya nak adalah anda akan dapat sesuatu. Anda akan dapat suntikan semangat untuk nak lebih berjaya, untuk nak lebih bersemangat, dan anda akan nampak jalan dia. Itulah tujuan kenapa saya kongsikan sesi live macam ni, yang saya panggil dia sarapan minda momentum. Dia bukannya satu sesi, saya bukan pakar motivasi, bukannya seorang motivator juga bukan, tetapi apa yang saya kongsikan ni adalah lebih kepada pengalaman saya, okay? Pengalaman hidup, pengalaman saya sebagai seorang usahawan, sebagai seorang yang bermula daripada bidang sales, okay? Lepas tu membina bisnes, business builder, dan sehingga saya membantu ramai usahawan dalam saya punya bidang saya, kepakaran saya, yang saya menghasilkan ada banyak result. Ada banyak orang yang saya bantu ni, result dia tu naik, dia punya jualan tu meningkat, hasil menggunakan cara, kaedah, formula yang saya dah praktiskan dulu. Saya biasanya saya akan buat dulu satu teknik, satu strategi, satu formula, saya buat dulu. Dan daripada situ, bila saya nampak ianya berkesan, baru saya akan kongsikan teknik tu. Sebab saya tak nak anda macam bereksperimen yang tak tahu dia punya hasil tu ada hasil ke tak ada hasil. Tak ada hasil, kan? Sebab saya tahu kebengangan ramai orang, bengang ramai orang adalah bila buat suatu benda tu tak tak jadi, buat satu benda tu tak berhasil. Dan saya rasa itu adalah satu kebengangan yang ramai orang alami, terutamanya anda, di kalangan anda ni seorang usahawan, kan? Nampak ni, rambut pun tak sempat ni, melayan anak-anak ni tadi. Okay, so di kalangan usahawan yang saya bantu ni, ramai yang saya melihat mereka ni yang dah hampir give up, kan? Buat kedai, sebab fahaman ramai orang bila berniaga mesti ada kedai, mesti nak kena ada modal besar, mesti kena ada ramai pekerja, tanpa nak fikirkan tentang bagaimana nak membina, nak mendapatkan jualan yang banyak, pelanggan yang ramai, sales yang meningkat. Sebab banyak benda yang kita boleh adjust kemudian, tetapi pada saya benda yang paling penting adalah bagaimana dengan bisnes ni boleh meningkatkan jualan. Dengan jualan yang baik ni, yang bagus ini, dapat membuatkan anda mencapai impian anda, mencapai, memenuhi anda punya keperluan, belanja anda, pengurusan hutang, kan? Dapat mengurangkan, nak kata menyetelkan, menyelesaikan semua hutang pun taklah juga, kan? Sebab ada hutang yang baik, ada hutang yang tak baik, kan? Tapi saya rasa, saya yakin dan percaya, ramai di kalangan anda yang bengang dengan tahap kehidupan anda sekarang, yang bengang kenapa anda buat bisnes tak jadi macam orang lain buat. Kenapa bila anda buat bisnes, orang lain hantar stok macam banyak, kan? Ada banyak, ada beribu-ribu stok. Tetapi kenapa anda tidak mencapai macam tu? Macam tadi saya tengok, kan, one of our student yang saya bimbing dia, saya guide dia, sebelum ni daripada dia tidak ada apa-apa, tapi sekarang anda boleh tengok ni yang dia sharekan tadi, dah bergudang-gudang dah dia punya produk-produk dia. Dia adalah menjual produk, ambil Azro, ambil Umi punya phone. Okay, dia adalah menjual produk macam cadar, kan, macam alas, macam something macam apa nama, untuk rumah lah, untuk keperluan rumah, katil, bilik macam tu. Okay, so macam mana dia buat teknik marketing yang saya
Nanti saya akan sharekan melalui email saya. Dia punya story ni sangat menarik. Tetapi macam ni, hari ni saja dia dapat hantar sofa cover. Sofa. Cover sofa. Yang saya duduk ni contoh. 500 set ke Brunei. Hasil menggunakan teknik pemasaran online. Dan dulu dia pun adalah bengang. Bengang kenapa produk dia tak laku. Bengang kenapa produk dia tak jalan. Kenapa orang tak beli. Sehingga kan ramai. Betul-betul. Ada tak anda, ada tak di kalangan anda yang kenal seseorang yang bengang dengan bisnes dia? Bengang kerana tidak mencapai tahap jualan yang baik. Tak mendapat ramai pelanggan. Menyebabkan dia bengang. Dia stres. Dan ini akan mengganggu dari segi perhubungan rumah tangga dengan anak-anak. Bila kita stres dalam bisnes, kita buat suatu benda tak jadi dan kita masih lagi ulang benda yang tak jadi tu. Kita dah tahu benda tu tak jadi, tak berhasil. Tetapi kita masih lagi ulang-ulang benda yang tak jadi. Tapi kita tak cari cara apakah teknik yang betul, apakah teknik yang menjadi. Tak ada orang beritahu. Kalau orang kata, okay, saya boleh belajar kat Google, saya boleh belajar kat, saya boleh belajar secara YouTube. Anda carilah sekarang, anda carilah sekarang. Apa kata anda search sekarang, adakah anda boleh dapat jawapan itu serta merta? Boleh tak dapat jawapan tu? Ataupun anda akan rasa jadi lagi bengang sebab, kan, sebab, okay, sebab, anda masih lagi tak mencapai result dia. Anda masih lagi tak mencapai jualan. Anda masih lagi tak mencapai apa yang anda hajatkan. Apa yang anda nak dapatkan untuk membantu orang-orang di sekeliling anda. Dan saya rasa anda ada di kalangan anda yang dah bengang macam tu. Sehinggakan anda rasa macam dah tak tahu apa lagi nak buat. Anda tak tahu apa lagi yang tinggal dalam diri anda. Apa lagi benda yang anda boleh buat. Sehingga anda akan jadi ragu terhadap diri anda. Sehingga anda akan rasa macam, betulkah aku ni boleh berjaya? Betulkah aku layak berjaya? Betulkah aku boleh menjadi seorang usahawan yang jutawan, yang boleh berjaya, yang boleh bantu ramai orang? Sebab bila kita lama sangat buat satu benda tak jadi, tak jadi, give up tu memang hampir setiap hari lah kan. Give up, saya sendiri pun pernah mengalami benda tu. Hampir give up setiap hari. Kan, buntu, stuck, pening sebab tidak ada peningkatan. Kan, bengang nak habiskan stok keropok, kerepek, betul? So, kalau anda tak keberatan, anda share je kat saya. Anda komen je kat situ. Apakah benda yang anda rasa anda sangat bengang? Yang anda rasa sehingga anda rasa macam anda meragui diri anda sendiri. Belum masuk lagi dengan orang lain yang sekeliling anda. Maybe keluarga anda yang hilang harapan kepada anda. Sehingga dia rasa macam, alah dia ni, boleh ke suami aku berjaya? Boleh ke isteri aku ni berjaya dalam bisnes? Aku tengok macam sama je, tak ada perubahan pun. So itulah benda topik yang saya nak bincangkan pagi ni. Kan, sehingga anda rasa tidak apa lagi yang tinggal. Sehingga anda rasa semakin negatif. Sehingga anda rasa macam nak lawan pun, nak fighting pun, anda tak tahu macam mana. Sebab anda masih lagi tak jumpa teknik cara hasil yang betul. Seperti anda melihat hasil yang usahawan yang datang ke kelas saya menjadi anak murid saya, anda tengok mereka ni ada peningkatan. Mereka ni ada improvement. Mereka ni capai apa yang diorang nak capai. Even masa dia datang pun, dia tak tahu pun cara macam mana nak buat. Apa kaedah, apa benda. Cuma dia datang, dia percaya kalau dengan ilmu, dia boleh tambah ilmu. Dan ilmu yang dia belajar adalah ilmu yang alhamdulillah saya dah share pada ramai orang. Dan mereka yang menggunakan teknik tu mendapat result dia dalam bentuk sales. Itu benda yang saya memang mengajar. Yang saya siang malam, pagi petang, kita sentiasa support. Tak ada kelas pun macam ni. Pagi tadi saya jawab soalan. Malam tadi pun saya jawab soalan. Walaupun keadaan tak berapa sihat, ada mengalami sedikit demam. Tapi saya rasa benda yang Allah Ta'ala dah berikan kepada saya adalah ilmu, knowledge, ada hasil, ada result. Dan saya yakin dan percaya Allah Ta'ala nak saya kongsikan benda ni. Nak saya mengajar benda ni. Dan bukan senang untuk nak mengajar. Macam besok saya akan ke Sabah. Sebab hari Sabtu, Ahad dan Isnin kita ada kelas advance. Kali pertama kita adakan di Sabah. Dan kali terakhir untuk tahun ini. Dan maybe kemungkinan besar tak ada lagi kelas tu tahun depan.
Okay, sebab saya tak boleh nak travel terlampau jauh. Saya hanya dapat cover setakat ni hanya di area Semenanjung saja. Itu pun hanya di Lembah Kelang dan juga Johor. Okay, sebab kos dia tinggi, kos belanja tinggi bila kita nak bergerak, membawa 20 orang tim, membawa banyak barang, logistik, dia tak murah, kan? So that's why lah kenapa bila kita belajar, orang ambil diploma, ambil degree pun bahag, kos dia tinggi. Sehingga terpaksa berhutang dengan PTPTN ke beasiswa, kos tinggi. Tetapi bila kita bekerja, nak dapat kerja pun belum tentu dapat. Ha, kan? Tetapi kalau kita dapatkan ilmu bisnes, ilmu online marketing, anda dalam kelas anda buat, balik kelas tu dia dah mula dapatkan hasil. Ha. So, benda yang anda kena cakap pada diri anda, tolong bantu diri anda untuk pergi cari ilmu, cari guru dan dapatkan ilmu yang betul dan tepat. Yang tepat tu macam mana? Yang ada result. Orang lain yang gunakan teknik tu, dia dapat result. Anda tengok fans dia kat Facebook meningkat naik. Dia punya jualan naik, stok dia licin, ejen bertambah, stokis. Itu adalah dia punya impact kepada formula yang betul dan berkesan. So jangan menggunakan satu teknik yang anda sendiri pun tak tahu lagi apakah result dia, apakah hasil dia. Sehingga anda jadi give up. Tadi saya cakap, anda rasa macam tak tahu apa nak buat. Satu benda yang saya nak pesan, satu je, ambil langkah tindakan untuk buat perubahan. Okay, ambil langkah, buat langkah, buat tindakan, ambil langkah untuk belajar, untuk cari guru, untuk adakan masa. Anda mesti jadi seorang yang dahagakan ilmu. Anda mesti yang orang panggil knowledge hunger. Anda sangat-sangat dahagakan ilmu. Anda dapat ilmu, bila anda dapat pula, anda terus ambil tindakan. Anda terus bertindak tanpa tunggu, tanpa ragu, terus buat. Satu benda yang saya amalkan adalah bila kita belajar daripada guru, selagi mana guru kita tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara, insya-Allah follow je teknik tu. Dan kalau anda tengok teknik tu dah memang berkesan, ramai orang yang telah berhasil, ramai orang yang telah mendapatkan result dia, peningkatan dia, improvement dia, anda follow je lah. Okay? So, jadi seorang yang kalau anda tak tahu apa nak buat, satu benda je saya nak anda tahu buat. Jadi seorang yang dahagakan ilmu. Tidak akan ada orang boleh mengubah anda kecuali anda sendiri. Tidak akan ada orang yang boleh mengubah tindakan anda kecuali anda sendiri. Dapatkan ilmu. Dapatkan ilmu yang betul, spend masa, adakan masa, berikan komitmen sungguh-sungguh. Kalau anda memang dah bengang, anda tak tahu apa nak buat, just dapatkan ilmu. Sebab anda mempunyai potensi yang lebih besar daripada apa yang anda sekarang. Saya sangat yakin yang tu. Saya yakin anda adalah seorang yang layak berjaya. Anda kena bercakap dengan diri anda, aku boleh. Aku ada Allah SWT. Aku ada Rasulullah, aku ada sahabat-sahabat sekeliling yang positif, aku ada keluarga yang aku perlu bantu. Aku yakin aku boleh dengan bantuan, dengan rahmat kasih sayang Allah SWT. Itu je. Okay, okay. So, dan bila nak berjaya, apa cubaan dia, apa dugaan dia? Semua orang akan kata anda ni gila, tak masuk akal. Kau dengan keadaan kau susah, keluarga kau tak senang, dengan pendapatan kau yang kecil sekarang, kau mana boleh kaya? Kau mana boleh berjaya? Kau mana boleh jutawan? So, ramai orang akan kata anda buat kerja gila. Dan adakah anda patut nak dengar apa kata orang? Adakah anda patut dengar apa orang cakap? Apa orang fikir? Saya dah cakap lah 2 hari lepas, what other people thinks itu tak penting. Benda yang paling penting adalah apa yang anda fikir tentang diri anda sendiri. Kan? Apa saja anda yang apa yang anda dah set untuk anda capai, anda layak untuk capai. Dan beritahu diri anda, aku boleh buat. Aku yakin boleh. Dengan ilmu, dengan guru yang betul, dengan teknik yang ada result, proven success, aku boleh. Tulis kat situ, hashtag, aku boleh berjaya. Okay? Aku boleh berjaya. Okay? Kan? So, tolong like dan share. Saya nak biar perkongsian pagi ni, kalau anda sendiri anda boleh rasa meremang bulu roma,
Saya pun meremang bulu roma ni, saya cakap tentang benda ni. Dan anda rasa benda ni boleh menginspirasikan orang, boleh memberikan orang semangat, boleh memberikan orang suatu tindakan bila dia dengar, why not anda tolong share? Tolong share. Supaya dia macam ni tau, bila kita dapat satu ilmu, lagi kita kongsikan dia, dia lagi barokah. Lagi ramai orang dapat tahu, dia lagi membantu kita untuk dapat kasih sayang Allah. Sebab Allah Ta'ala kata, sampaikan. Walaupun kita tak mampu untuk menyampaikan, nak buat live macam saya buat ni, anda just click share, anda sampaikan apa yang saya sampaikan, insyaAllah. Mudah-mudahan, kan, terima kasih kepada yang share, terima kasih banyak. Mudah-mudahan anda juga boleh berjaya. Okay? Satu benda yang kalau tadi saya nak sambung lagi, satu benda yang kalau anda rasa anda tak tahu apa nak buat, apa lagi langkah yang anda perlu lakukan, apa lagi tindakan yang anda perlu buat untuk berjaya dalam bisnes anda, anda just buat keputusan untuk belajar sehingga anda jumpa jalan dia. Anda patut tulis ni, aku akan belajar sehingga jumpa jalannya. Macam saya dulu, satu ketiga dulu saya tak tahu pun macam mana nak berjaya. Saya pernah tulis matlamat, saya pernah tulis berpuluh matlamat. Walaupun saya tak tahu pun boleh capai ke tak, apa cara, apa kaedah, apa method, apa strategi, apa yang saya tak tahu, itu semua adalah saya tak tahu. Apa yang saya tahu adalah saya kena belajar, saya kena buat, saya kena ambil tindakan sehingga saya dekat dengan kejayaan tu. Okay, hashtag aku boleh berjaya. Terima kasih banyak. Aku committed, aku akan disiplin, aku akan belajar gila-gila sehingga aku jumpa cara dia. Dan aku tahu cara yang aku akan buat ini tidak senang, tak mudah. Kan, dia penuh cabaran, dia penuh dengan banyak tembok, banyak roadblock, banyak benda-benda yang macam tu. Banyak ujian, banyak orang akan cakap, banyak orang kata kita gila. Banyak orang akan cakap, alah kau ni tak masuk akal, kau gila ke aku nak berjaya? Kan? So, anda pedulikan semua benda tu. Anda pedulikan, anda kena ada semangat untuk fight, semangat untuk berjuang, untuk nak berjaya, untuk sampai ke destinasi kejayaan anda, untuk anda sampai ke satu tempat yang anda akan memberi manfaat kepada ramai orang dengan kejayaan anda capai. Anda ada semuanya, anda ada Allah, anda ada Rasul, anda ada mereka-mereka yang perlukan kejayaan anda ni. Mereka-mereka ni perlukan banyak pertolongan anda, banyak bantuan daripada anda. Anda yang menentukan apakah yang anda akan capai di masa depan. Dan anda kena ingat, apa yang berlalu, biarkan dia berlalu. Apa yang berlalu sebelum ni, saya faham, ramai orang yang sebelum ini dia fail. Apa yang telah berlalu tidak menentukan masa depan anda. Apa yang menentukan masa depan anda adalah apa yang anda tengah buat sekarang. Itu yang lebih penting. Apa yang kita buat sekarang menentukan apa kejayaan kita di masa depan. Apa yang dah berlalu, dia jadi satu lesson, dia jadi satu macam pembelajaran, modul, untuk anda lebih berjaya, lebih sukses. Okay? Dan orang yang berjaya ni betul, dia memang orang yang gila-gila. Bukan dia gila, tetapi dia buat kerja, dia buat tindakan gila-gila. Tolong share, tolong like, tolong komen juga kat situ. Okay? Kita yang menentukan, kita yang kena decide, kita yang tentukan adakah kita nak berjaya atau kita nak memilih untuk gagal. Kita yang tentukan, bukan orang lain. Kejayaan anda, keberjayaan anda, apa yang anda miliki, anda sendiri tentukan. Jangan biarkan orang lain tentukan. Kan? Sebab anda kena beritahu diri anda, anda ada potensi yang lebih. Anda boleh dapat lebih. Anda boleh capai banyak kejayaan. Anda boleh capai banyak pencapaian anda. Dan saya just nak tunjuk satu lagi case di mana ini juga usahawan yang kita bimbing, yang masa dia datang ni pun buntu. Macam saya cakap tadi, apa kebuntuan anda, apa yang anda stres, apa yang anda tak tahu nak buat, apa yang tindakan anda perlu dan patut buat sekarang. Sama juga, dia pun tak tahu juga, dia pun tak faham. Okay? Tetapi satu benda je yang dia buat adalah never stop learning. Never stop learning. Dia tak berhenti belajar.
Dia teruskan belajar, dia buat sampai benda tu berhasil, sampai benda tu berlaku peningkatan kepada diri dia. Ini yang membantu dia untuk mencapai. Dan salah seorang usahawan yang saya nak sharekan result dia ni, masa dia datang kelas kita pun, sales dia adalah RM20,000 ke bawah. Dan majoriti orang, dia punya jualan dia adalah RM10,000 ke bawah. Kan? Tetapi, dia tak stop belajar. Saya melihat, nama dia Puan Carmelita. Ni dia punya Facebook, dan dah tengok tu dulu. Carmelita Muhammad Zaino. Dah tengok tu dulu. Saya tak nak tunjuk result dia lagi. Tetapi bila dia datang kelas, dia memang tak tahu. Dan ramai yang datang ke kelas saya ni tak tahu online langsung. Dia hanya guna Facebook sebagai biasa-biasa. Dia tak tahu gunakan Facebook untuk buat pemasaran. Dia tak tahu nak tulis ayat apa. Dia tak tahu bagaimana nak membina fans, membina follower. Dia tak tahu. Dia memang tak tahu. Tetapi dia, apa yang dia tahu, dia kena datang belajar. Never stop learning, sentiasa bertanya. Dan bila dah belajar, benda paling penting, tindakan. Sebab kalau kita tak bertindak, of course tak ada result. Dalam kelas kita ada budak nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ada juga nombor corot. Apa yang membezakan nombor 1 dengan nombor corot adalah tindakan dia. Sedangkan guru dia sama, kelas yang sama, buku yang sama. Tetapi ada berjaya, ada gagal. So of course lah sekolah akan highlight mana yang berjaya. Sebab takkanlah kita nak mengaibkan orang yang corot. Takkan kita nak cerita mereka yang gagal. Apa yang kita perlu ceritakan adalah apa tindakan, apa yang dia buat sehingga dia gagal. Kita tak boleh beritahu siapa yang gagal tu. Faham ke faham? Ha, of course anda tanya, alah yang pergi kelas Najib Asaduk bukan semua berjaya. Yes, sebab bukan semua orang bertindak. Bukan semua yang masuk kelas dia bertindak dan dia terus buat. Ramai juga yang masuk, dia balik tak buat apa-apa. Sebab dia tak buat keputusan, dia tak declare kepada diri dia, aku boleh buat. Aku ada Allah yang akan bantu. Dia tidak ada kekuatan yang tu. That's why kadang-kadang bila tak ada macam tu, saya akan suruh diorang repeat. Belajar balik, dengar saya live Sarapan Minda Momentum ni. Untuk dapatkan semangat dulu. Get a clear mindset. Sehingga dengan clear mindset, boleh bagi kita tindakan yang very clear. Faham ke faham? Tindakan menentukan kejayaan. Ilmu plus dengan tindakan. So daripada Puan Carmelita ni daripada RM20,000, dia naik RM50,000, dia naik RM100,000. Lepas tu saya cakap dia potensi dia besar, saya guide dia, saya bimbing, saya berikan dia jalan, method, strategi. Sehingga kan saya tak sempat nak membawa. Alhamdulillah. Sebab fokus saya, saya kena fikir bagaimana strategi untuk membantu lebih ramai usahawan untuk berjaya. Anda kalau buka saya punya Facebook, saya punya IG, saya tak ada masa nak membawang orang. Saya tak ada masa nak troll orang. Sebab itu semua adalah ditegah oleh agama kita. Kalau kita berpegang kepada paksi agama Islam, kita dilarang untuk melakukan memburukkan orang, mengaibkan orang. Sebab Allah Ta'ala beritahu, kalau kita tutup aib orang, Allah Ta'ala tutup aib diri kita. So saya tak ada masa benda tu. Saya fikir bagaimana untuk membantu dia orang. Pagi ni pun saya tengah berfikir juga, ada yang tanya saya macam mana dia nak buat long term, macam mana dia nak akan database, macam mana dia nak meningkatkan fans dia. So itu semua kita berfikir siang malam pagi petang untuk nak membantu, untuk nak bimbing. Tidak ada masa membawang. Okay. So kalau anda tengok peningkatan dia sekarang bulan Jun untuk hari raya, untuk puasa, ni yang dia share, jualan dia telah mencapai untuk Jun sahaja, jualan dia mencapai 1.179 juta ringgit. Okay. Daripada sale bawah RM20,000 sebulan, dia meningkat kepada RM1.179,615, 46 sen. Ada pula 46 sen. Nampak ke nampak tu? Anda nampak tak dia punya result dia tu? Ini yang kita memang, okay? Kan? Okay, bagi anda yang dah letak, of course kita ada kirimkan email. Kita ada kirimkan email, kita ada hantar SMS. Kecuali setengah orang kadang-kadang dia tersalah tulis alamat email. Apa yang anda patut buat, anda boleh je ke personal inbox. Beritahu butiran anda, nama, nombor telefon, email. Nanti tim saya akan check balik. Sebab kita dapati, sebab kita dah menguruskan beribu orang peserta, kebanyakan mistake, silap nombor telefon, dia typo error. Mungkin dia salah type. Kedua adalah kesilapan dalam menulis email.
Itu benda yang kadang-kadang dia terlepas. So kita insya-Allah kita tidak akan biarkan sesiapa terlepas. Semasa anda mengisi nama, nombor telefon, email, pastikan cek betul-betul adakah ejaan, tulisan dia, huruf dia betul. Okay? InsyaAllah. Okay? So, itu benda pagi ni yang saya nak share. Kita dah bersiaran selama 25 minit. Adakah anda rasa bersemangat pagi ni? Adakah anda rasa lebih macam banyak input anda dapat? Okay? Kan? So, saya harap banyak benda yang kita nak kongsikan pagi ni memberi kita input. Okay, ingat, apa sahaja yang kita berikan kepada orang, lebih banyak kebaikan, lebih banyak ilmu yang kita bagi, lebih banyak perkara yang kita beri kepada orang, Allah Ta'ala akan berikan kita ilmu, berikan kita balik benda yang lebih baik. Berkali ganda lebih baik. Okay? Ha, kan? So, itu adalah benda yang kita nak anda capai, kita nak anda betul-betul sentiasa improve diri anda, improve anda punya semangat, improve anda punya energy setiap pagi insya-Allah. Okey? Dan kita insya-Allah akan sentiasa menghantar email kepada anda story okey? Story yang memberikan anda inspiration, story yang memberikan anda semangat, story yang memberikan anda semangat juang untuk mencapai lebih banyak kejayaan demi kejayaan insya-Allah. Okey? So saya rasa itu sahaja untuk live pagi ni. Saya doakan yang terbaik untuk anda. Saya doakan anda akan mencapai lebih banyak kejayaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan hidup anda hari ini. Mudah-mudahan hari ini lebih banyak sukses, kejayaan, lebih banyak kejayaan, lebih banyak rezeki yang Allah Ta'ala akan berikan kepada anda insya-Allah. Jangan lupa untuk sharekan sesi live ni dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri live yang akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.